Oke, halo teman-teman. Di nomor 12 ini kita bahas umur seorang ayah sekarang, 6 kali umur anaknya. 2 tahun yang lalu, hasil kali umur mereka adalah 84 tahun. Berapakah umur mereka sekarang? Jadi di sini kita tulis umur ayah. Umur ayah sekarang ya. Itu sama dengan Y. Kemudian umur anak sekarang itu sama dengan A. Kemudian umur 6 kali umur anak berarti oke, kita tuliskan ya C ya biar umur seorang ayah sama dengan 6 kali umur anak, maka Y sama dengan 6 kali A. Kemudian 2 tahun yang lalu hasil kali umur mereka berarti 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu itu berarti Y min 2 ya kondisinya, dan anaknya juga umurnya min 2. Nah, hasil kali itu sama dengan umurnya itu sama dengan 84 tahun. Ini saya kurung aja ya. Nah, ini maka Y min 2 dikali dengan A min 2 itu sama dengan 84. Nah, di sini kita bisa masukkan, substitusikan Y-nya ini ya. Ini persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, masukkan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Maka jadinya Y-nya itu adalah 6A min 2. A min 2 sama dengan 84. A min 2 dikali A itu 6A kuadrat. 6A dikali min 2 itu min 12A ya. Kemudian min 2A dikali A, min 2A. Min 2 kali min 2 plus 4 sama dengan 84. Nah, di sini 6A ini min 14A kemudian plus 4 sama dengan 84. 6A kuadrat min 14A plus 4 min 84 sama dengan 0. Nah, kemudian kita masih operasikan 14A ini berarti min 80 sama dengan 0. Nah, di sini 80 kita cari ya, kita kasih bantuan teman-teman. Jadi 6 dikali min 80 itu sama dengan 4 min 4 80. Nah, kita cari di sini berapa yang dikalikan, dan kalau dijumlahkan teman-teman itu 14 min 14. Nah, min 48 itu 3 kali 16.
Jadi di sini kita bisa 3 kali 16, 3 kali 16 itu berarti bisa enggak ya? Berarti 30. Di sini 16. Ini 30 kali 16. Nah. Oke, kayaknya cocok, cocok. Kita cek. Jadi kita langsung kirimkan ke sini. Ya. Ini ke sini. Berarti 6. 6 A-nya ya. A-nya 6. 6 berarti A min 30 per 6 dikali A plus 16 sama dengan 0. Nah, oh ini per 6. Nah, ini bisa dibagi, jadi biarkan saja ini A min 5 ya. Sedangkan yang ini kita kali karena ini 16-nya tidak bisa dibagi 6, maka 6 kali A itu 6A, 6 kali 16 per 6 itu hasilnya 16. Nah, maka A min 5 sama dengan 0, A-nya 5 ya. Kemudian di sini 6A plus 16 sama dengan 0, maka 6A sama dengan min 16, A sama dengan min 16 per 6. Nah, maka yang mana yang cocok tahunnya, ya tentu saja yang ini ya, yang plus ya, yang cocok. Nah, yang ini yang salah. Jadi, untuk anak, umur anak, ya, berapakah umur mereka? Berarti umur anak sekarang. Nah, sekarang itu umurnya adalah 5 tahun. Nah, ini ya. It's 5 tahun. Nah, umur ayah sekarang. Nah, berapa? 6 kali 5 30 tahun. Oke, jadi itu saja pembahasannya. Terima kasih sudah menonton.